Hello, hai. Hari ni saya nak masak cetinat kateri masala ya. Dia masak dalam terung ya. Okey, saya ambil dua jenis terung, satu jenis hijau dengan satu jenis ungu ya. Dah siap potong, rendam dalam air garam. Kunyit satu sudu besar. Serbuk ketumbar ya, saya ambil dalam dua sudu besar. Ini cili kosong ya. Serbuk cili kosong saya ambil tiga sudu besar. Garam bukit secukup rasa. Dengan air asam jawa ya. Sekarang saya nak perap selama 20 minit ya. Sekarang saya nak tunjuk step 1 dulu ya. Okay, sekarang saya nak masukkan semua masala. Okay, sekarang saya dah siap buat masala ya. Okay, sekarang dalam ni kita nak masukkan terung ya. Terung dah siap tos ya. Sekarang saya nak masukkan terung ya dalam ni. Supaya kita nak sebati dengan rempah-rempah yang tadi kita buat dia. Kena sebati betul-betul, kena sebati ya. Okay, sekarang dah siap ya. Tunggu 20 minit kita nak perap ya. Lepas ni kita nak goreng. Tunggu sampai 20 minit dia perap betul-betul ya. Okey, sekarang dah 20 minit ya. Sekarang kita nak goreng. Okey, tunggu minyak nak betul-betul panas ya. Okey, sekarang minyak dah panas ya. Sekarang saya nak masukkan satu terung. Tapi terung ni tak boleh masak sangat ya. Separuh masak ya. Kita kena ambil dari minyak ya. Sekarang saya nak masukkan terung bagi dia goreng. Bagi dia masak, separuh masak nanti kita toskan ya. Okay, sekarang dah cukup separuh masak ya. Sekarang saya nak toskan. Okay, sekarang dah siap goreng ya. Sekarang kita nak tumis ya. Saya nak tunjuk bahan-bahan untuk tumis dengan bahan dia sekali ya. Jom. Okay, sekarang saya nak tunjuk bahagian dua ya. Untuk nak tumis, bahan-bahan untuk tumis. Saya ambil bawang besar, satu biji besar, iris dengan kecil. Tomato saya ambil satu biji besar, kena iris kecil. Tomato 2 biji besar saya dah siap kisar ya. Kena kisar halus. Yang ni bawang kecil ya. Kena potong berempat. Yang ni bawang putih saya ambil 10 ulas. Ketuk dengan potong kecil halus ya. Yang ni serbuk ketumbar saya ambil 2 sudu besar. Yang ni cili powder saya ambil dalam 3 sudu besar. Yang ni halba saya ambil 1.5 sudu kecil. Yang ni satu sudu kecil biji sawi. Yang ni air asam jawa saya ambil dalam 100 ml ataupun agak-agak ya. Yang ni daun kari saya ambil dalam 3 tangkai. Serbuk kunyit satu sudu besar. Jentah manis, serbuk jentah manis ni saya ambil satu sudu kecil cukup ya. Dengan serbuk perengayum ya. Sekarang saya nak tunjuk cara nak tumis ya. Okay, tadi kita goreng ya. Kita goreng terung tu, minyak tu jangan buang ya. Balance minyak tu kita simpan. Yang minyak yang lagi balance tu kita untuk tumis ya. Sebab dalam minyak tu semua ada rempah tau. Sebab tu sedap. So sekarang bagi kita panaskan minyak ni dulu ya. Okay, sekarang minyak dah panas ya. Okay, tengok minyak ni berempah ya. Okay, sekarang saya nak masukkan biji sawi. Biji jentah manis. Halba. Bagi dia masak ya. Okey, sekarang masukkan daun kari. Masukkan bawang, bawang besar dengan bawang kecil sekali ya. Bagi dia nak masak betul-betul nak jadi perang ya. Okay, sekarang dah masak ya. Saya masukkan bawang putih. Okay, sekarang saya masukkan tomato ya. Lepas tu tomato yang tadi dah kisar pun masuk sekali. Serbuk perengayam masuk sekali ya. Okay, sekarang dah masak. Kita masukkan semua rempah ya. Thank you.
Jadi sekarang saya masukkan air asam jawa sekali. Lepas tu saya nak masukkan air pun sekali ya. Okay, air ini saya masuk air rempah ya. Yang tadi kita balance, kita buat terung goreng tu ada rempah kan, rempah tu jangan buang. Kita masukkan air dalam 1,5 gelas. Masuk sekali dalam ni ya. Okey, bagi dia nak mendidih dulu ya. Bagi dia dalam 5 minit. Lepas 5 minit ni saya nak masukkan terung. Lepas tu kita nak tutupkan dalam 10 minit bagi dia masak ya. Sekarang bagi dia 5 minit bagi dia mendidih. Okay, saya masukkan garam bukit ya secukup rasa. Okey, sekarang saya nak masukkan terung ya. Lepas dah masuk terung, saya nak tutup ya supaya nak masak lagi dalam 10 minit ya. Tapi api kena perlahan ya. Lepas dah tutup ni api kena perlahan ya. Okey, bagi dia masak dalam 10 minit. Sekarang dah siap ya. Saya nak okay, bagi dia betul-betul nak gravy ya. Paling penting dia tak boleh cair sangat. Dia kena gravy baru sedap ya. Okay. Okay, sekarang dah cukup ya. Dah betul-betul dah gravy. Sekarang kita nak sekarang dah siap ya. Chetty nut katsuri masala ya. Kita buat dalam terung. Memang sedap ya. Boleh cuba dekat rumah. Selamat bercuba.